kepada Bapa di surga. Dan ketika dia mengucap syukur kepada Bapa di surga, Alkitab mencatat apa? Firman Tuhan mencatat apa? Dikatakan firman Tuhan bahwa terjadi pelipat gandaan saudara-saudara, 5 roti dan 2 ikan itu secara supranatural mengalami pertambahan menjadi banyak saudara-saudara ketika dibagikan kepada 5.000 orang. Semuanya bahkan kita mencatat bahwa 5 roti dan 2 ikan itu sisa 12 batu. Kalau kita bayangkan saudara, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka sesuatu yang besar, ada kuasa yang terjadi dalam ucapan syukur. Jadi dalam ucapan syukur itu mengandung kuasa yang sangat besar saudara-saudara. Seperti yang dikatakan, seperti lagunya NBC yang mengatakan bahwa ada mujizat dalam bersyukur. Ketika kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka ada mujizat yang terjadi, ada kuasa yang terjadi dalam ucapan syukur. Nah, seberapa banyak di antara kita saudara mungkin dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam perkuliahan kita, dalam apapun yang kita lakukan, atau ekonomi kita, usaha kita, kita merasa semuanya ini kayaknya sudah tidak ada harapan. Pekerjaan, keuangan kita merasa sudah tidak cukup lagi, kayaknya tidak mampu lagi. Dan kami juga berdoa Tuhan buat staff-staff yang bekerja di dalam